detik-detik ngetrip naik bus Sinarjaya angkatan malam dari terminal Grogol. Yuk, ikuti terus. Selamat menonton video ngetrip naik bus Sinarjaya angkatan malam. Selamat malam Jakarta Metropolitan ya. Kali ini saya mau pulang kampung ya, ngetrip naik bus Sinarjaya dari terminal Grogol, naik bus Sinarjaya angkatan malam ya. Ini saya di Baswai. Nah, yo ikuti terus ya video channel Emberan Minum Spesial. Kita menuju terminal Grogol naik bus Sinarjaya angkatan malam jam 12 malam ya. Ini baru jam 10 lewat 20 gitu. Saya sudah booking tiketnya ya guys ya. Yo. Oke, we, trip naik bus Sinarjaya guys ya. Di stasiun Grogol angkatan malam. Oke. Terus. Nah, kita keluar. Ngetap dulu ya guys ya, pakai kartu Baswai ya. Nih, gini caranya. Oke, jom keluar. Gas menuju terminal Grogol naik bus Sinarjaya angkatan malam tujuan Jakarta Tegal ya. Gas. Nih, terminal angkutan. Terminal angkot. Terminal antar provinsinya sebelah sana ya. Masih jauh ya, ya sekitar 500 meteran lah ya berjalan. Turun. Ya. Ini terminal lama. Terminal paling lama ini, terminal Grogol. Ya, isinya angkot. Angkot Jaklingko. Kita yang terminal keduanya ya sebelah sana. Yang mau ke arah Roksi. Ini kampus Trisakti. Ya. Pulang. Dulu di sini paling ramai nih dulu terminalnya, ada bus Didi Jaya. Ini angkatan malam. Ini saya naik bus angkatan malam dua kali ini ya di terminal Grogol ya guys ya. Yuk ikuti terus. Udah jalan, bentar lagi nyampe tuh terminalnya udah. Ngobrol. Bisnya belum datang. Tuh kelihatan dari sini belum datang. Nah, sudah sampai guys ya, terminal Grogol. Ini agen bus Rosalinda. Banyak nih, Pop Mawar, Budiman. Terminal Grogol angkatan malam jam 12. Tapi yang penting kita dari di terminal ini jam 11 sudah standby ya. Kalau ini kan masih jam sekitar jam 10 lewat 30-an lah, tengah 11-an gitu. Kalau terminal ya, busnya belum datang. Kita ambil tiket dulu ke agen Sinarjaya si Mas Andre ya. Udah nyampe, belum bisa, belum datang. Ketemu Mas Yono nih, Mas Yono manianya Sinarjaya. Ini agennya, penumpangnya lumayan banyak juga ya guys ya. Angkatan malam nih yang mau pulang, soalnya besok hari pemilu mau noblos. Terserah pemilihan presiden yang mau noblos-noblos gitu ya. Gas liga malam, malam liga malam Rebo, ramainya luar biasa guys ya. Angkatan malam ini tiket udah di booking ya. Harga tiketnya 120, dapat bodinya 52J ya, eksekutif ya. Oke, okay. Oke, okay. Kita
Nah ini guys sudah datang bisnya 52J, ternyata bodinya Discovery. Nah, Discovery. Tuh. Seatnya dua-dua eksekutif berarti nih ya. Udah datang, pas banget. Ya, angkatan malam udah pas jam 11. Porsegi Pekalongan Discovery. Pas sudah jam 11 kita naik ke dalam bus ya. Ini mungkin pemberangkatnya lebih cepat jam 11. Jam 11 lewat berapalah di 20 menitan ya, guys ya. Ini penumpangnya. Saya dapat kursi nomor 4. Yuk. Hasilnya mati guys, nanti akan mampir ke Cibitung mau ini mati nih, Jalan jam 11 lewat 12 jalan pas terendak logo. Kalau di sana lampu merah tuh tanda mana Desli masuk kursi ambil penumpang. Kalau nggak salah penumpangnya sekitar 809. Putra Loro Agung Primadona. Nah ini agen Sinar Roksi. Terima kasih.
masuk Pulau Cibitung. Mau betulin AC-nya mati. Ini udah sekitar jam 12:25 ya. Di Pulau Sinar Jaya Cibitung. Ini bis-bis yang baru datang dari Jawa. Tapi nggak tahu ya sampai Jawa jam berapa ya nantinya. Berkeluar semua panas kayak di open coy, aduh. Lagi dibetulin. Ya. Jam 12:30, 25. Ini drivernya nih. Alhamdulillah ya, AC-nya sudah beres, sudah nyala lagi dingin, siap diberangkatkan ya. Pas banget jam 1 kurang 5 menit, pasang driver ya. Naik. Ya beres, waktunya naik. AC-nya sudah beres. Rumah makan masuk pas jam 3 kurang, jam 2:52. Tengah malam makanannya nggak ada, dikit cuma makan nasi sama ayam doang, sambal udah. Harga 30 ribu sama aqua. Thank you.
lagi. Iya, sore. Itu berangkat ke mall. Hah? Itu berangkat ke mall sore. Iya. Makanya kalau Bapak sore itu ambil kiri aja, siapa tahu saya lagi nungguin. Oh, gitu. Kalau ngambil kanan kan susah. Iya, siap-siap. Boleh, boleh, boleh. Ya, kalau pas masuk malam aja sih. Alhamdulillah sampai ke Lampok jam 5:30 ya, Lampok ganti driver ini ya, ganti pengemudi. Ruangan tunggu istirahat sebentar, rokok ya, rokok dulu, bentar lagi nyampe kampung halaman. Oke, ini di Kelampok Brebes, lanjut lagi perjalanan menuju Brebes Kota ya, Brebes Kota yang mau pulang ke Malang, Tegal, Pekalongan naik. Yeah.